Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas limpah kurnianya. Kita masih lagi diberikan ruang dan nikmat untuk berjuang jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mahasiswa-mahasiswa Islam yang dihormati, berhubung dengan isu pencabulan hak mahasiswa baru-baru ini yang panas dan hangat diperkatakan oleh seluruh mahasiswa di luar negara, termasuk Malaysia, Jordan, Yaman dan sebagainya, di peringkat pemeram kita melihat ia sebagai isu yang global, isu mahasiswa yang sememangnya perlu dipertahankan oleh mana-mana pihak, mana-mana persatuan yang ada, bahkan bukan sekadar di Mesir, begitu juga sahabat-sahabat kita di luar sana. Kita dengan tegas, peringkat pemeram, kita memberikan jaminan bahawasanya kita akan terus mempertahankan dan menyalurkan kebajikan bagi mahasiswa-mahasiswi yang dicabul hak mereka pada kes-kes yang berlaku sebelum ini. Antaranya, berkenaan dengan biokrasi untuk mendapatkan pengesahan tasdik kerana terlibat dengan perhimpunan bersih, dan kedua tentang tiga orang warga yang duduk di asrama rumah Melayu Abbasiyah yang diberikan amaran untuk dikeluarkan kerana beberapa faktor yang kita lihat tidak munasabah, dan yang kemuncaknya tentang pembuangan saudara Firdaus bin Mazlan daripada tempat pengajian Darul Ifta. Berkaitan dengan ini, pemeram kita telah melancarkan pada awalnya solat hajat di seluruh cawangan bahkan maupun di PM mengenai dengan isu mahasiswa untuk kita melihatkan ialah isu kebersamaan kita. Selain pada itu, kita juga telah melancarkan borang aduan hak mahasiswa di bawah kelolaan Naib Presiden 3, Saudara Syekh Mujahid yang juga merangkap Ketua Lajnah Kebajikan dan Kemanusiaan, dan borang-borang tersebut telah diedarkan ke seluruh bahkan maupun DPM yang diuruskan oleh pihak desak, yang mana desak ini merupakan satu kumpulan yang diasaskan sendiri oleh mahasiswa-mahasiswi seawal sejarahnya pada tahun 2009. Dan akhirnya kita telah mendapat beberapa aduan secara bertulis setelah pengurusi desak Saudara Nuruddin Zinki menyerahkan kepada Naib Presiden 3. Ada 8 laporan yang kita lihat. Selain daripada 3 kes tersebut, antaranya ialah tentang mahasiswa pemeram cawangan Terengganu yang mana diugut untuk ditarik zakat maupun pinjaman. Begitu juga dengan pelajar-pelajar daripada negeri Perak yang mana nama mereka disenarai hitamkan untuk ditarik zakat. Bahkan ada nama-nama yang tidak sepatutnya ada di situ kerana mereka tidak terlibat dengan tuduhan-tuduhan yang dilontarkan. Setelah pada itu, pemeram kita menyeru bersama-sama ahli dalam isu ini apabila desak menganjurkan program solat hajat besar-besaran di dataran untuk munajat dan meminta pertolongan pada Allah Subhanahu Wa Taala dan meneruskan majlis isu penerangan isu-isu semasa, yang mana pada akhir majlis tersebut Ana dipanggil, dijemput oleh pengerusi desak, pihak penganjur, untuk memberikan sedikit amanat dalam isu ini, yang mana kita telah menerangkan bahawasanya sekali lagi isu ini merupakan isu mahasiswa. Kita menyeru seluruh mahasiswa-mahasiswi tidak kira apa jua persatuan mereka untuk turun bersama-sama mempertahankan hak-hak mereka yang telah dicabut ini. Selain pada itu juga, tindakan pemeram yang telah kita ambil, kita telah bersama-sama dengan desak dan juga dengan bersama-sama Presiden Perubatan Saudara Syafiq dan juga sahabat kita pada ABIM iaitu Saudara Faiz dalam kita menyerahkan memorandum di bangunan kedutaan, yang mana penyerahan memorandum ini disambut baik oleh wakil kedutaan iaitu Encik Abdul Latif
dan telah memberikan jaminan kepada peringkat mahasiswa bahawa memorandum tersebut akan diserahkan kepada Datuk Duta dan seterusnya akan disampaikan ke pihak KPT di Malaysia. Daripada itu, kita melihat tentang isu ini, beberapa lagi tindakan yang telah kita susun. Di antaranya, kita telah berjumpa sendiri dengan Warden Arma yang mana diwakili oleh Timbalan Presiden, Saudara Abdul Aziz bersama-sama dengan Setiausaha Agong, Saudara Firdaus bin Noh dalam mendapatkan penjelasan yang sebenarnya mengenai dengan isu tiga warga Arma ini, adakah mereka dibuang terus ataupun mereka diberikan amaran sahaja. Selain daripada itu, kita juga telah berjumpa melakukan satu lekok kepimpinan, beberapa badan pengurus hadir ke rumah Pemeram Cawangan Terengganu untuk berjumpa-jumpa dengan seluruh AJKT Pemeram Cawangan Terengganu untuk kita bincangkan isu ini bersama-sama. Kita telah berbincang dan kita telah memutuskan beberapa tindakan bagi membela nasib mahasiswa-mahasiswi kita di peringkat Terengganu. Dan juga berkenaan dengan isu ini lagi, Saudara Zaidi yang juga merupakan salah seorang dalam isu tiga warga Arma, bahkan beliau juga satu lagi isu yang dihadapi adalah pembuangan daripada Kuliah Ulum Islami. Kita telah mengambil tindakan dengan berjumpa dengan dekan Kuliah Ulum Islami iaitu Dr. Zakaria An-Nuti, yang mana Ana sendiri selaku Presiden bersama-sama dengan Ketua Badan Pendidikan dan Komunikasi Bahasa telah berbincang secara lumat dan kita telah menyatakan pendirian kita bahawasanya kita tidak setuju bahawasanya mahasiswa yang bernama Saudara Zaidi tadi dibuang semata-mata memakai baju kuning. Kita tidak nampak apakah alasan yang rasional ataupun muhasabah perkara ini. Dan kita meminta jasa baik daripada Dr. Zakaria untuk perkara ini dibincangkan secara baik dengan pengarah EM iaitu Dr. Suaidi dan kita menghargai tindakan yang diambil oleh Dr. Zakaria sekarang bahawasanya pelajar tadi masih lagi diteruskan di Kuliah Ulum Islami. Dan pada 25 hari bulan yang baru-baru ini, Pemeram, kita secara baik kita meminta ta'azur untuk tidak hadir apabila dijemput ke perjumpaan bersama-sama dengan Sheikhul Al-Azhar kerana kita melihat di peringkat Pemeram bahawasanya perkara ini adalah perkara yang melibatkan berkaitan mahasiswa Malaysia bersama dengan pihak-pihak tertentu di peringkat Malaysia saja, iaitu di peringkat kedutaan dan peringkat EM Education Malaysia, dan kita telah menghantar surat. Namun perkara ini telah disalahanggap, bahkan telah diselewengkan bahawasanya Pemeram menghantar surat yang mempunyai isi kandungan yang tidak sewajarnya, bahkan biadab terhadap Sheikhul Al-Azhar. Ini kita kecewa dan kita kesal dengan tindakan pihak-pihak tersebut yang telah memainkan isu ini, bahkan memutarbelikkan isi kandungan yang terdapat dalam surat Pemeram. Atas tindakan mereka yang tidak fungsional itu, kita telah mengambil keputusan pada 26 hari bulan, kita telah menghubungi Dr. Omar Abdullah Kamil yang juga terlibat dalam Nikok bersama-sama dengan Syed Azhar untuk kita bincangkan apakah tindakan sepatutnya bagi kita menjernihkan balik kedai ini. Dan kita telah berjumpa di bangunan Robitoh Khirij Azhar WAAG bersama-sama dengan kita panggil iaitu Ketua Badan Penerangan dan Penerbitan Saudara Zuhafiz dan Saudara Fidaw bin Mazlan serta Saudara Hairul Nizam, dan kita membincangkan isu segala isu yang berlaku mahasiswa berkenaan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Pemeram tentang tuduhan, bahkan juga tentang dengan isu mahasiswa di antaranya yang paling penting tentang pembuangan Saudara Firmozlan. Dan atas nasihat daripada Dr. Omar Abdullah Kamil sendiri meminta untuk kita berjumpa dengan pihak kedutaan untuk kita selesaikan dengan peringkat kedutaan. Hasil daripada nasihat beliau pada 28 Julai hari Khamis baru-baru ini, kita Ana mewakili Pemeram bersama-sama dengan penasihat Pemeram Saudara Azlan bin Alias dan Saudara Faizuddin yang merupakan Naib Presiden 1 merangkap Ketua Lajnah Dakwah dan Pengurusan berserta dua orang YDP, Saudara Ahmad Yazid YDP Berkesam dan Saudara Harman YDP
BKKIMM. Kita telah berbincang panjang bersama pihak kedutaan kemuncak isu pencabulan hak mahasiswa ini. Walaupun 1,000 orang dianggarkan, mereka ini akan dibuang daripada Al-Azhar. Dan juga mengenai dengan pengharaman pemeram, kita telah berbincang panjang. Dan hasil daripada ini, hasil daripada perbincangan yang telah diadakan, bahawasanya setakat ini perkara tersebut tidak lagi berlaku dan masih lagi ada jalan penyelesaiannya, yang mana yang telah sebagaimana telah diiktifak oleh pihak pemeram dan juga kedutaan. Hasil daripada tindakan ini, kita pemeram, peringkat pemeram, kita menegaskan sekali lagi bahawasanya pemeram bersedia untuk berhadapan, berjumpa dengan siapa saja untuk kita berbincang dalam mencari jalan penyelesaian apa juga isu yang berlaku, terutama isu mahasiswa. Dan kita mengingatkan sekali lagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk berubah, bertindak secara fungsional dan memberikan kerjasama yang baik agar isu yang tercetus ini tidak menjadi tersebar. Sebagaimana dia maklumkan bahawa isu mahasiswa ini mendapat liputan yang luas, terutama di peringkat Persatuan Mahasiswa, Persatuan Mahasiswa di Jordan, Syria, Madinah, Morocco dan juga Gamis, Malaysia, bahkan seluruh kampus-kampus antaranya Queen dan sebagainya. Kita juga telah meminta seluruh peringkat sama ada Persatuan Mahasiswa, pondok-pondok, masjid-masjid dan surau tertentu dan juga mahat-mahat tahfiz, institusi pengajian Al-Quran untuk melaksanakan solat hajat besar-besaran pada 28 akhir bulan yang lalu. Dan sekali lagi di akhir kalam ini, ana mewakili pemeram menyeru ke seluruh mahasiswa-mahasiswi agar kita bangkit bersama-sama mempertahankan isu mahasiswa ini. Dan kita mengharapkan tidak ada tindakan yang melulu diambil oleh peringkat ahli, berbincang dan serahkan kepada peringkat kepimpinan untuk bertindak dalam menyelesaikan isu ini. Sekadar ini saja yang kita boleh ulas mengenai dengan isu mahasiswa di peringkat pemeram. Apa yang pasti, pemeram menjamin kebajikan mahasiswa terutama dalam isu pencabulan mahasiswa ini. Wallahu a'lam.